Pak Kajar. Assalamualaikum Pak Kajar. Pak Kajar. Selamat datang. Masih ada pengunjung. Oh, berapa? 65. Oh, oke. Iya, di masjid masjid di jalan lantai 2. Satu lagi Pak Fajar, diri Faya Pak, masjid Faya Pak. Ya, Pak. Ya. Salim. Ya. Taruh lagi Pak. Ya. Posko pengaduan. Ya, anak putih, Mas. Ada. Masih ya, teman-teman. Pinten dinten, Pak? 6 hari ke bulan Senin nggih. Ya. Niki mengke titip ben tinggo nganu nggih, tinggo warga nggih. Jalur sayur ya. Alhamdulillah.
Terakhir kapalnya nggak aku emang. Eh, oh, nggih. Terus ke sini. Terus bu, nggih. Ada bicara ya, sekaligus apa namanya sering Belindo dari Belindo dia mau ngerjain, jadi kalau dia nanti nggak cepat nggak bisa, tadi saya minta cepat di depan dia mau mulai kan kira-kira bulan Juli-Juli itu masih ada ya, seperti ini kondisinya akan ada kira-kira. Nah ini nanti kita coba selesaikan dengan Pak juga yang ada di sini. Nanti aku minta tolong yang dinas PU-nya jelengan satu. Pak Bambang? Iya. Oh, Pak Agus atau Pak Joko? Ya, siapa yang ikut dianu titik pajak lewat Pak Wali ya. Coba diidentifikasi titik-titiknya mana. Nanti nyindari titik, ya. Siap. Dengan TNI Polri, ya. Siap. Titik-titik yang kira-kira rawan di mana. Siap. Nah, yang rawan-rawan ini kita backup. Siap. Tapi yang apa namanya sudah jebol, nah ini kita kejar. Siap. Kita kejar agar bisa lebih cepat. Bukan nanti segera dikoordinasikan. Nek sulit, nanti aku dikabari. Kemarin sudah bicara dengan Pak Presiden, dengan Pak Basuki. Nah, nanti saya gini Tanjung Mas khusus dengan Toto Doyaoya untuk tarian nomor. Iya, nah, orang kayak Toto Doyaoya yang kurang iso kayak. Orang muter, ternyata wilayahnya itu wilayahnya Pelindo semua toh. Iya, bukan kita rupanya. Ya, ya wis ra apa-apa. Jadi kayak bencana gitu. Bencana lebih cepat. Yang kota mana lagi yang nanti? Utara Pak Gub, kita mau ke utara. Betul, yang prioritas untuk penanganan. Oh, prioritas penanganan kan di sini, yang rawan gol ini yang ya. Yang sini ya. Oke, sama yang utara itu kan sebetulnya masih proses, ya proses penaikan tanggul. Oh, lagi, anu lagi dikerjakan. Tapi sudah lupa. Oh, proses pengerjaan. Iya. Lagi proses, tau, nggak apa-apa kalau itu. Kalau itu nanti kan sudah dikerjakan, ya. Artinya ya diumumkan ke publik aja. Memang untuk menyampaikan itu. Okay. Sekarang yang tetap. Enak ada dar. Presiden pimpinan. Oh, jatahnya kada. Yo wis ping papat ra apa-apa. Nggih. Sekarang Ibu. Nggih. Nggih apa? Oh, pegang sal ya, wes. Jatahnya oke. Okay. Ya, sebenarnya Semarang Pekalongan ini mirip. Ada tanggul jebol juga di sini. Maka tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota sudah tertutup. Nah, sekarang tinggal proses pemompaan. Mungkin yang perlu kita bantu adalah percepatan proses pemompaan. Kalau kita lihat data dari BMKG sih, sekarang sudah tidak setinggi seperti di hari Senin. Makanya pengungsian alhamdulillah bisa dihandle. Kalau soal logistik tadi alhamdulillah cukup ya. Bantuan dari masyarakat juga banyak. Ini kita
bereskan dulu sambil nanti kita minta untuk melakukan pengecekan. Maka kalau yang di Semarang kemarin saya minta adanya patroli pada bagian-bagian tanggul yang potensial jebol, nah nanti di Pekalongan juga kita minta bantuan, kalau perlu nanti TNI Polri biar membantu. Nah segera yang tingkat daruratnya diselesaikan, nah tanggul jebol yang di situ sudah selesai, maka prosesnya pompa. Tapi kita tidak boleh berhenti. Hitung-hitungannya kemarin pada saat saya melihat data dari BMKG, itu nanti ada di bulan Juni juga Juli. Maka tadi malam saya kontak dengan Pelindo Mama yang di Semarang ya, untuk segera dilakukan tindakan. Dan minggu depan akan dilakukan tindakan. Maka minggu depan mau tak tongkrongin. Karena ternyata memang kita mesti mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pada tingkat kewenangan mana mereka harus memimpin, menjadi leadernya, yang lain menjadi followernya. Tapi tidak boleh saling menunggu, segera diambil alih gitu. Maka waktu kemarin saya laporkan ke Pak Presiden, juga Pak Menteri PUPR langsung merespon itu dengan baik. Nggak boleh iren-irenan, nggak boleh sektor-sektoran, tapi harus cepat ditangani. Nah, ketika kedaruratannya sudah, nah mari kita segera selesaikan. Maka ini semua dalam pantauan dan memang untuk Semarang sampai dengan perbatasan Demak dan Pekalongan ini butuh prioritas. Kalau yang di daerah sini tanggul jebol, yang di sebelah utara itu tanggulnya belum jadi. Tapi baru diproses ya Pak ya? Ini prosesnya jalan terus. Jadi ini dulu yang Pak Wali Kota menyampaikan kepada kita untuk nyambung pekerjaan yang lama. Dan Pak Basuki juga sudah menyampaikan. Maka usulan saya dulu waktu menghitung kira-kira 3 triliun ya. Kita pernah menghitung kurang lebih 3 triliunan memang untuk diselesaikan. Tentu tidak bisa serta-merta, tapi kita mesti kerjakan bareng-bareng. Ya. Pengusaha alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat nggih? Makan berapa hari sekali? Makanannya cukup berlimpah, tapi ada ibu-ibu tadi karena ini fungsinya di masjid mungkin agak licin tadi kepleset, jadi udah diberesin sama apa namanya kawan-kawan dari BPBD SAR tadi udah membantu, ada dokternya langsung datang cepat juga gitu ya, sehingga penanganan responsifnya jalan. Ini memang area ini kalau sudah ke jalan situ udah kering ya. Ya mudah-mudahan segera surut lah, okay. Dibuka ya, dibuka. Maturun Pak atas perawannya Pak. Sehat-sehat. Mangga juga Pak. Kalau nanti penglima lah ya Pak. Jadi anukan. Jadi pangsul saking mriki gedhe. Ngomong sabar. Lah iya. Atas teh Mas penting ya. Sabar sih nggih. Di tangan nggih. Sehat kabeh. Assalamualaikum. Pamit nggih. Oh, terus. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nggih. Ini tekone Pak Presiden kemarin. Gimana Pak? Wis dalem nari ambil. Lah wong niku pun biasa kok Pak. Tekone nggih bunyi. Iya. Ayo buka. Hei, Bro. Buka. Pak, petugas ya. Tak kira sing mesti digawe rompi ya. Fungsi apa? Pendar. Dari napa? Skor. Oh, nggih, sekolah. Sekolah saka Gan. Oh, tiga lawe napa? Nggih, kali cok kono, cok gule, cok mibu. Gule-gule. Gorek-gorek tempe. Gorek-gorek tempe. Gorek-gorek. Saya tempe berapa mele? Kalendo 3. Kalendo kali 3. Yo. Wah, kan ono yen ibune ta? Nggih, wonten. Penambuk.
Sing masak sinten? Masak sinten? Masak sinten? Kok kok terus kegiatane jenengan sampe iki napa? Kegiatane? Nggih. Kegiatane apa to mriki? Saling. Ya meneng mawon ngoten. Kegiatane sing ngono soal. Hah? Orang soal, ya, nah, pas banjir ini tuh nomor ini, ya, kalau berarti nomor di terang soal. Iya, kalau tambah kata. Tambah kata. Kalau itu oke rasa. Tambah kali kali kata. Oh, sekali kata. Napa mau sih di pendet botol? Pendet botol. Osi. Osi, ya sawan tenek. Asur, asur. Asur. Ya, nah, banjir barang asur. Tahu nemu anu kursi ngoten? Mboten. Oh, mboten. Oh, kursine ten sampah lah. Sampah kok. Lah nggih kan sosok enten to? Sosok enten ta weno kok sing kurang. Oh, mboten. Kok sing buka sing buka sing tak sing. Lah jenenge sing dipendhet to apa? Pendhet. Yo, mamon. Oh. Yo, terus. Terus, aduh sih lah ning telas. Oh, terus dipek bener. Setelah kok nggih. Oke. Nggih mboten. Oh, mboten dah. Nggih. Sinar lah kan. Oh sinar, sinar lampu. Betul. Lah apa mana salah? Terus mame ni kuau dok. Pegono. Pegono. Mihun. Mihun. Enak betul masak ya? Yo, enak sapor. Berarti sedina 6 bungkus. Ya mboten setunggal kemarin. Jare rong bungkus. Lah kan nyuwun piambak. Oh nyuwun piambak. Kurang mboten iki. Kancane to full to jengkel. Lah napa? Nggih, nek kale kancane jengkel. Lho kancane kan pendet loro no. Heeh, nggih. Lah nggih. Oh, nggih. Nah jenengan pinten, Bu? Tunggal. Oh, setunggal. Cekap. Alhamdulillah. Tandur napa mboten? Mboten. Oh, mboten. Mereka tandur mboten, Bu? Mboten. Oh, tenane. Tenane. Jadi bapak e dhewe ane. Kancane kowe. Oh, tadi ati. Terus mriki. Lah kok arep njenengan pundi? Kula semak sepinti, Pak. Oh, garwane? Garwane sampun sedo. Oh, njenengan? Kula Panjawetan. Oh, keluarga iki to mriki? Panjawetan. Oh, iya. Niku wayahe. Putrane kula. Hah? Putrane kula. Iya, putune bae. Mame cekap. Cekap Pak, tenun. Enak napa mboten? Enak. Alhamdulillah Pak. Oke. Okay. Terus jenengan? Terjamin Pak. Terjamin nggih. Nggih. Terus jenengan pas teng mriki niku kegiatane napa? Kegiatan kula ya resepsi omah Pak, mame langsung mriki. Kegiatan apa? Nggih, kegiatan jadi nanti mereka kegiatannya apa? Kegiatan nyapu, nanti kotoran mereka kalau sapu, gak sholat, gak minta, maam, guru. Kalian nyehat ke apa pak? Mau pulang itu? Sabar, sabar, masakannya yang paling enak apa? Paling enak ini nih kok. Paling enak roket chicken pak. Dokternya belengar. Ya tapi dokter gilanya pak. Ini kan ten chicken niku. Ya ampun ini. Pinten ini. Oh niku. Enak kan niku. Enak pak. Soalnya jarang makan kok kuwi pak. Greg sering greg. Pripun? Greg niku sering greg. Oh sering greg. Nggih, kan asine kan asin. Jenengan nyuwune apa? Lah niki ten mriki niku paling ngecon niku. Ayam pak, itu kuning. Ini pak, gede. Ada pak. Nanti saya jeng mau pulang. Buat tenabung, buat tenapol. Ya.
Yang petuku niku nggih. Nggih. Alhamdulillah menes pokoke. Kecendok terus. Banget Pak, temenan kolesterol malah dhuwur. Lho kolesterol ya apa? Kolesterol dhuwur Pak, ndok iki Pak. Lho kolesterol dhuwur napa jenengan ngukur napa? Sopo? Semereka Pak Dokter. Ya, sing diperiksa pas teng mriki. Nggih, periksa. Kolesterolnya dhuwur ngoten. Kolesterole niku ya nganune enten 107 ngoten. Niki wingi teng mriki nggih. Tensine ya dhuwur 103. Tensine kalau kolesterol padha. Kolesterol asem ora komplit penyakit niku lho. Mboten jenengan kula tekone kolesterol kali apa niku? Darah tinggi. Kali darah tinggi sami nggih? Nggih. Sami. Lah kok. Oh, kula men sing ngajari jenengan kok. Pak, ndoke kokean marake kolesterol, ngoten to? Nggih, kolesterol. Oh, kolesterol. Nggih. Kolesterol, Pak. Oh, tak kira kolesterol. Bener kolesterol. Kolesterol, Pak. Kolesterol nggih. Napa to kolesterol niku? Nek bangsane sing lemak-lemak niku napa? Angger rasa mangan blok, tumpuk wae. Ya tapi nek sak entene niku nggih kula makan Pak, kok dimasak ora dimakan meman-meman, Pak. Padha bae. Lah niku nggih. Roket chicken. Nggih. Enak, Pak. Kuwi sayure napa mboten? Garing, garingan. Hah. Niku, niku kurang gizi nggih nek garing nggih. Lah soalnya mboten ana pinter. Kurang gizi. Gizine kurang apa waliye ora ana sayur-sayure. Lah jenenge senenge sayur napa? Nggih sayur napa man, sing penting jujur nan. Hah? Sing penting jujur. Oh, jujur. Jujur ya terjadi. Jujur gelap ana. Ijo niku juga niku tremas jujur. Masaknya di mana masaknya? Seperti di sini di Stadion Hugeng juga ada Pak. Di PMI ada dapurnya. Semua dari sana semua. Dari dapur umum di Stadion. Nggih, kan kok ini kok bahasa Pekalongan. Nggih, roket chicken. Nggih. Chicken niku bahasa Pekalongan. Jadi ayam mboten? Nggih, ayam. Nggih, ayam. Nek cara kula ayam nggih ayam, nek cara Pekalongan ayam niku chicken. Lah, digoreng pakai telur. Oh, nek nek ayam digoreng nganggo tepung jenenge chicken. Kae ndok ayam digoreng nganggo ndok nganggo jenenge chicken. Lah sampean stres ngopo? Lah mergo entuk chicken kaya ngene mah kebanjiran. Iya ra apa-apa ten iki sik alhamdulillah. Lah ngene ta. Nek dicukuri. Lah ini nang omah ini chickennya apa ora? Nang omah. Tak marah chickennya ora.
Ya ora ono. Nek ayam enten mereka enten jikan. Enten mereka enten jikan. Enten ngoma enten ayam. Ayam. Oh iya. Ngopo stres. Yes ya. Sing penting sehat. Mumet-mumet mboten. Masuk angin mboten. Ya mumet iki Pak. Ya masalahe cuma Hah? Nggih pas pas nang mriki niku jenengan sakit apa mboten? Sakit. Sakit apa? Sakit. Masuk angin. Nggih. Niki masih sakit Pak niki. Sakit apa? Mumet kali utang-utang. Nggih. Oh dipreso. Oh. Utang lu diobati. Obate napa? Obate niku. Yo pasti nggo preso. Nggih preso niku sih. Ngene kok mumet. Mencret. Mergo mencret dadi mumet. Obate ki apa? Ini obate mantaseda, parasetamol, vitamin B kompleks. Ya. Kayak apoteker lho malah. Kacau obatnya kalau pak, kalau sulan pisan itu cek kan gini tiap ija sulan pisan cek mereka gian bagaimana Sintan? Tiap ija kok tija Sintan? Ngomong jujur lah ini tak keren aku di dalam ibu kok tija terus, jadinya kan dia nu, diperiksa apa? Yang ini ku kolesterol, asam urat, darah tinggi. Kok jadinya kan cek putih? Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jadinya kan cek putih, cek sakit. Ini kaku sedaya nurunnya temen ini. Oh, kaku? Mriki nek kroso sirahe sakit. Turune temen iku nek kaku sedaya mriki dodo. Dodo. Niki padha kaku. Wah, niku nganu. Obatnya di dompet kok. Obatnya di dompet arek katanya. Obatnya di dompet. Dompetnya mana, Pak? Cuma satu, Pak, dompet saya. Dompet saya satu, Pak. Enggak ada yang buka. Bapaknya sudah kontrak. Kota, ya. Nanti Pak Ganjar yang ngasih hadiah saya Pak ya. Apa? Ngasih apa? Gopo. Lah Pak gopo wis Pak. Masak chicken kok, Bu. Chicken kok ben ditukoke nek chicken ya toh. Apa yang goreng, Bu? Apa yang goreng? Yang geprek sama chicken. Apa saya lagi jijik? Ayo, saya lapang. Sekarang aku ya. Mulai ya. Wes sehat kabeh nggih. Lagi ada buah-buahan nemu piye ngono? Anyar mulane iki. Sopo PMI ne? Tuku buah ngono, Mas. Tuku buah tukoke apa ngono ya? Siap. Buah tukoke apa jenenge? Terima kasih, Pak. Iya. Sing pergi tuku buah. Chicken market chicken. Ya. Keprek. Nggih. Lah kula mulai sing nggih, Bu? Nggih. Ya, nggih.